Support SDS Gaming Studio. Pada yang menyaksikan pada malam ni, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa untuk share live stream ni ya. Antara negeri Sembilan di pentas Kala AFC, adakah Negeri Sembilan akan terus mengenangi perlawanan yang atau menentang Al-Ain FC dalam saingan AFC Champions League? Jangan lupa juga, kita juga stream di YouTube SDS Gaming Studio. Pada anda semua, jangan lupa untuk subscribe SDS Gaming Studio. Sebagai ketua jurulatih dan barisan pemain yang diturunkan oleh LNG ialah goalkeeper dibarisi oleh Kahar Rahmat,
Dikel Matius bilang, Iyam Z, Nazrul K, Izzak Izzan, Uang seterusnya ialah G, Dukas Warren, Aziz J. Rosli, Azhar Roslan, Farouk Adam, Rizwan Abdullah, dan Ibu Louis. Manakala pemain Al-Ain ialah Khalid Isa, Muhammad Ali Syakir, Muhammad Ahmad, Salim Abdullah, Syed Jumaah, Yahya Nadir, Farah Wali, Muhammad Khalfan, Muhammad Abdul Rahman, Din Istagman, dan Khair Rahman. Ayo, tanpa boleh hamasa lagi, kita saksikan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Al-Ain. Jangan lupa guys untuk share lagi live streaming ni. Itu dia pemain Negeri Sembilan di bawah Kuala dan pemain Al-Ain untuk perlawanan pertama AFC. Ini dia penyokong Negeri Sembilan. Ya, barisan pemain Negeri Sembilan Ibu Louis mengetuai bahagian serangan. Ini pula barisan pemain Al-Ain. Pada Asal Roslan,
4-0 di hadapan di kejaringan yang dilakukan oleh
Menjaringkan gol hat-trick pada malam ini. Ada Albert, pertahanan Al-Ain hidup mudah di Molsing. Membuat gol. Gol yang dijaringkan oleh Idris. Lepasan yang cukup pandu dilakukan oleh Idris. Meletakkan di 9-4-0 di hadapan Al-Ain. Begitu semangat pemain di 9 pada malam ini. Berikan pada Inggris, tidak lepas sekarang sekali. Bukan pemain Al-Ain. Sudah dihalang oleh Berusaha pada kesebaran Al-Adam. Kembali pada Ramadan, tidak lepas. Izan cuma melihat, oh, dari kanan kiri mengejar belah itu. Berikan pada Rizan. Rizan kepada Idris. Berikan pada Farah Adam. Oh, ini sayang sekali. Rafi sepatutnya memberikan free kick kepada Rizan. Dan Morgan Gol yang keempat bagi dirinya pada malam ini. Meletakkan Inggris 9-5 di depan 0 Al-Ain. Cukup mudah gol yang dilakukan oleh Inggris 9. Jaya meletakkan diri di depan 5 gol di hadapan 0 Al-Ain. Al-Ain berikan kepada kita lain. Berikan kepada Zidin. Tengah mula pada Bukit Zain mengawal bola. Tidak lepas pada Adam. Bentes pemain lawan. Ini cukup berjalan bola. Azim. Itu dia, tamat separuh masa yang pertama. Inggris 9 di depan 5-0 Al-Ain. Ini dia, luar biasa.
Kita saksikan perlawanan di antara Negeri Sembilan dan Al-Ain di masa paruh masa kedua. Muhammad Ali Syakir di depan Ustaz Imad Al-Fazlan cukup mengejar bola, mendapatkan bola, diberikan bola dalam Al-Fazlan semula di bawah Syarusan, posting dekat oleh Kepulauan Kemarin Alami. Kepulauan diberikan Kepulauan diambil oleh Azidin. Apakah dapat dilakukan sesuatu hasil konekin ini? Kerja bukan lain mendapatkan bola. Tidak posing. Sayang sekali baru akan kita dapatkan oleh kita yang menemukan. Kita baru mengubah beri pada Azimin sehingga mati bilang berikan kepada Rizal Zan melakukan larian posting dilakukan. Dapat dari Rizal Zan. Terlepas kawalan dilakukan dikasar kemudian meletakkan Negeri Sembilan 6 di depan.
hasil tambahan dilakukan oleh Zulfiqar Al-Amin. Ruang diambil Fadil Adam itu merembat bola menjadikan gol yang ke-6. Gol kedua bagi dirinya. Itu dia. Menang di depan 6-0. Untuk Leicester City. Terus melakukan halangan. Berikan kepada Hasan Rosan, Farouk Adam. Posisi melakukan pilihan. Kejar ke barang. Louis berikan kepada Ivan. Dilakukan Al-Azhar terhadap Mahmud. Berikut untuk Al-Amin. Menurut perhatian kali ini dalam diri tidak lepas di situ ini. Farouk Adam
Jangan mati gila. Tentangkan di sisi Zambi. Masalahkan di Taiwan. Kami sudah berhasil. Masyarakat di Kejaren Alagin Izan-Izan. Tak lepas di situ Izan-Izan. Luis Bapakam Dan gol yang ketiga di menit ke-18. Percobaan yang dilakukan ke-8 di menit ke-19. Terima kasih guys yang menonton live streaming malam ini. 29 baru saja memulai perlawanan yang pertama, perlawanan AFC 6-0 menentang Al-Amin. Ini dia gol Izuli. Kebanggaan yang dilakukan ke Abang. Amin,
Ini dia. Berikan pemain yang terbaik perlawanan. Ia keputusan lain-lain perlawanan dalam Piala AFC Champions League. Di tabungan teratas mengumpul 3 mata. Sementara itu Persepolis tabungan kedua Al-Ahli Saudi. Di tabungan ketiga dan Al-Amin. Tabungan yang keempat terima kasih guys, terima kasih yang mana tengok live stream ini. Jangan lupa share, like and comment. Sepanjang ini kita akan saksikan Liga Super Malaysia di antara Kedah menentang Negeri Sembilan di stadium dengan aman. Jangan kemana-mana guys, selepas ini kita ada perlawanan Kedah menentang Negeri Sembilan di stadium dengan aman. Sama-sama kita tunggu dan menyaksikan perlawanan di antara Kedah dan Negeri Sembilan. Sembilan berada di tempat yang ketujuh di dalam saingan Liga Malaysia Super, Liga Super Malaysia dengan 7 mata. Adakah Sembilan akan terus mendapatkan kemenangan? Jangan lupa share guys, share live stream ini, memudahkan rezeki, memudahkan segala urusan anda. Ayo sama-sama kita saksikan Liga Super Malaysia berlawanan di antara Kedah menentang Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita kembali ke Liga Super, perlawanan di antara Kedah menentang Negeri Sembilan yang berlangsung di Stadium Darul Kedah. Negeri Sembilan bertandang di Stadium Darul Aman. Kedah menentukan perlawanan. Kita boleh dibutuhkan
Para Adam. Asal Rosan. Daripada Nazrul. Nazrul mengumpulkan. Diputing pada Ingo Luis. Sayang sekali. Ditampang oleh gol keeper. Kejar. Ikhlas. Umpan Zakaria, Nopiki, Tandu pada Asrul Ruslan, Asrul Ruslan, beri pada Fadu Adam, kembali ke belakang semula Idam Zuhir. Jangan lupa guys, share guys. Ibu Lui, Farouk Adam, Umar Lebatan. Lebatan lakukan. Sayang sekali Farouk Adam. Bertarafkan di kita Zirin. Anda yang mau menyaksikan sekarang berlangsung perlawanan Hilya Sofer yang terkejam menentang Menteri Sembilan. Menit ke-10 perlawanan. Aiden Azman berkeluarkan Azrin. Beri pada Izan. Pada Luis. Luis kepada Fadu Adam. Fadu Adam mau bola. Silakan dapat Nazrul. Lakukan closing. Oh, goal! Second King yang dilakukan oleh Ibu Luis meletakkan 9-1-0 di depan. Akrobatik yang dilakukan oleh Ibu Luis meletakkan 9 di depan 1-0-0. Sungguh cetik gol yang dilakukan. Lihatlah akrobatik yang dilakukan Ibu Luis meletakkan Ibu Sinan di depan 1-0. Cantik sekali. Itu dia Ibu Luis. Kerajin kemarin berapa semula hati gila pada Nazrul. Sekarang nanti yang dilakukan berikan pada Ibu Luis. Luis diberikan pada Ruslan. Mungkin diberikan kepada Nisnya.
Oke, di situ dia tuh bilang. Kemudian, jangan lupa, tidak lepas di situ. Ini bukan kerja. Dan juga mengawalkan dan juga ke depan dan G mengawalkan dan juga kalau Adam mencari lakan lakan di situ. Ini kepada tahan ring. Masih gila. Ini berapa membelah. Daripada Indra Kala, Indra Sebula. Gol! Gol Luis meletakkan Negeri Sebula di depan dengan 2 gol kosong. Dua gol dijaringkan oleh Luis. Letakkan Luis Milani selesai di hadapan. Kejar ketinggalan 0-2 kepada Luis Milani. Guys, jangan lupa untuk share guys. Share live stream ini. Support HGS Gaming Studio. Jangan lupa like dan follow HGS Gaming Studio. Sudah menyebabkan 2-0 di hadapan. Oh, dikitkan pengalir. Ini dia ambil. Dan sampai kita lakukan diri pada Igor Wins. Tanggalan 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 Ini dia, tak ada yang
Fadil Gamer meletakkan Denda 1-0-1-2. Izaizan berikan kepada perlawanan tidak pas. Inggris Kehoran berikan kesempatan para Adam. Juga Nabila sudah mendapat membela. Sudah melakukan serangan lintas di situ. Berikan pada Izan Zee. Agul menyebabkan berikan pada Adam. Adam di sini Adam keluar. Berikan Adam pada perasaan. Sayang kali ini dapat melihat di sana Taiwan. Jangan lakukan ini dia. Lakukan dan tar. Ya, sama skor masih pertama. Kedah 1-0-2. Kembali selepas ini. Kembali semula di separuh masa yang kedua. Di tilang di depan 2-1 kita. Di permainan lawan yang digunakan. Berikan kepada Nazrul. Nazrul kepada Rita Zee. Maja Rayakan Nazrin. Kita lepas di situ. Beliau pasti yang melakukan lagi ini. Muhammad Hafiz terus melakukan asakan asal daripada sisi kita. Jangan lupa guys,
Kita streaming. Luis berikan kepada Luan. Makanya sudah dilakukan hari ini juga menangkap bola tersebut dalam hari yang mengalah diberikan pada mati sila Rizal balik semula kepada mati sila. Kepada ini diberikan bahaya di situ. Mazhar mengawal bola daripada Farouk Adam. Mazhar lepas di situ dikesalahkan Inggris. Share guys, jangan lupa share, like and follow HGS Gaming Studio. Jangan lupa subscribe HGS Gaming Studio di YouTube. Luis lepas di situ. Luis gol, hat-trick Igor Luis meletakkan di sana 3 gol di hadapan 3-1. Igor Luis menjadikan gol yang ketiga bagi dirinya. Luis meletakkan di sana 3-1. Pastikan dengan yang menentukan Inggris, penghormatan yang menentukan biasa setakat ini bersebelah di hadapan dari kepada Zaitan. Mazlin mengalami tempatan semula. Hilang Junior mati gila. Hilang gila pada Inggris. Dilakukan kita dengan di dalam tempat bola semua kehilangan di sini. Kau melakukan di bulan kita melakukan asalkan Gentes menang di sini. Berikan pilih Luis. Berikan kepada Luis. Hematan depan. Gol! Igor Luis! Sekali lagi menjadikan gol yang keempat bagi dirinya. Meletakkan di sembilan di hadapan. 4-1. Menjarakkan diri hadapan hasil lembatan yang dilakukan oleh Inggris. 1-4-9. Nah, di pengatur
orang. Tinggal kepada sendiri bola. Lipat. Sudah diberikan kembali. Apa dalam pas ini dari? Kemana pas yang diberikan? Kita hilang. Dengan kesasar perlawatan pasukan. Dan terus melakukan atakan serangan. Dengan demo semoga Tuhan diberikan kepada Zin Alim Peridu Lulis pada perang Zin Om Tatati Tunggu diberikan bagi Luis. Oh, sayang sekali. Asal bukan Baru Adam. Lepas di situ berdam. Sudah sebelum melakukan serangan. Cici Pekri. Hematan yang dilakukan tanpa yang mati gila. Yang sebelum melakukan serangan. Yang dibentes. Sudah mulia melakukan serangan. Kita mulai ya. Mulai. Kita akhir kita sampai di tujuan ini sudah. Oh. Kemudian ini adalah kita bermain sudah hampir menjadikan gol. Untuk menunjukkan Amin Diperlindah diri Mati sila Terus kepada Inggris Itu dia tamat perlawanan. Bismillah berjalan menewaskan Kedah 4-1 di Stadium Darul Aman
Negeri Sembilan Bulan 4-1 Kedah 1. Sembilan mendapatkan 3 mata. Dengan gol yang pertama dilakukan Iblis. Oh, percubaan sebenarnya dilakukan Iblis. Percubaan Farouk Adam. Tampak melipat. Sudah, Iblis menjalankan gol. Jangan lupa guys, jangan lupa untuk share, like and follow HGS Gaming Studio. Selamat masa perlawanan Bandar Kedah menentang Negeri Sembilan. Memberikan 3 mata kepada Negeri Sembilan. Ini dia keputusan lawanan Liga Super Malaysia Kedah 1 tempat Negeri Sembilan, Selangor 1, Kosong Perak, Pahang 1, Kosong Sabah, PJ City 1, Kuala Lumpur 0, UITMSC 1, Kedah United 3, Kuching FA 1, Pulau Pinang 0, Kelantan United 0, 1 Terengganu. Johor takjub tewas kepada Kelantan United 4-2. Kelantan 1 tewas kepada Sarawak United 3. UKMSC 0 3 PDM. Ya, Negeri Sembilan naik di tangga ke-6. 10 mata tambahan. Sementara itu, Kuala Lumpur kekal anak tangga yang pertama, Kedah United di tangga yang kedua. Kedah United naik di tangga yang ketiga. Sementara itu, di tangga yang keempat, PJ City FC. Hidayat naik di tangga kelima. Sementara itu, Negeri Sembilan di tangga yang keenam. Lihat perlawanan seterusnya. Perlawanan ESC Negeri Sembilan akan bertandang ke Stadium Orion. Menentang Al Ahli Saudi. Siapakah yang akan diturunkan ranking?
seputar kesejahteraan yang sudah dilakukan lagi untuk meraih kemenangan. Ayo sama-sama kita saksikan saya di AFC Champions League lawan di antara Al-Ahli Saudi menentang Negeri Sembilan. Ayo kita saksikan. Guys, jangan lupa share guys. Share live streaming. Like and follow HGS Gaming Studio. Jangan lupa follow kami di IG HGS Gaming Studio. Dan jangan lupa subscribe HGS Gaming Studio. Ini dia perlawanan AFC di antara Al-Ahli menentang Negeri Sembilan. Ia pemain Al-Ahli. Sementara itu ini ke barisan pemain Negeri Sembilan yang diturunkan oleh Rairi. Tetap catatan yang dilakukan Rengi untuk mengekalkan kemenangan. Ini dia pemain Al-Ahli yang diturunkan Singros. Di sini Tabres sebagai striker Al-Ahli. Audiatif pula ditukarkan bersama Ibu Lewis untuk membarisi barisan serangan Negeri Sembilan. Ayo sama-sama kita berikan semangat kepada Negeri Sembilan. Jaringan dilakukan asing di kesalahan Kaharudin meletakkan Ahli di depan 1-0. Cukup sayang sekali. Begitu saja dilihat. Yang ketinggalan 1-0. Dunia tur permainan kemarin. Kemarin semula di pertandingan selesai
Nazul, beri patung Adam. Halo Neto. Offside di situ. Guys, jangan lupa guys, share live stream ini. Terima kasih guys, support SGS Game Studio. Amin itu. Viking diberikan kepada Negeri Sembilan. Kalau Amin itu ditik keras di situ. Lekan dilakukan. Manifik diberikan kecepatan berdiri. Lekan dilakukan. Jangan lupa guys, share live stream ini, like and follow. Kembali yang kedua dijawabkan DJ ini. Sayang sekali ini sekalian. Ketinggalan 2-0. Lagi perlu melakukan sesuatu untuk melihat ini sekalian mencapai kemenangan. Suara yang diberikan kepada Azrin. Lagi itu berikan kepada Fauzi. Baru akan kita lepas di situ. Keren. Lagi para asaf. Izan. Apakah dilakukan Jack Iman? Thank you.
bahkan di seluruh Milan. Ayo kedudukan. Kesalahan. Lalu ke belakang semula. Kedalian itu. Orang ketat juga bukan pemain alai. Orang itu akan ditukarkan. Rizal akan masuk menggantikan Madabaya. Irwin akan menggantikan Fazilate. Juga pertukaran untuk Negeri Sembilan. Luis. Tampak dikemas oleh Karim. Bukan orang yang dipersalahkan di situ. Ayo Fifi menggelapkan. Oh, gol ketiga untuk Al-Ahli. Ini sudah ketinggalan 3-0 di belakang Al-Ahli. Tidak perlu melakukan satu. Sayang sekali. Baik kedudukan itu sekian. Luis. Gol! Gol!
menjaringkan gol yang pertama untuk Sunan. Menempatkan Dekala Tiang Gol Bahaya kedudukan Negeri Sembilan. Sembilan cuba mengatur serangan. Masa tambahan yang diberikan gol Lukas Waran menjaringkan gol kedua untuk Negeri Sembilan di menit-menit akhir di separuh masa yang pertama ini. Lukas Waran kembali merapatkan jurang gol, menjaringkan gol yang kedua untuk Negeri Sembilan. 3 Al Ahli, 2 Negeri Sembilan. Jangan lupa guys, share, follow, like, HGS Gaming Studio. Kembali di separuh masa yang kedua, Sembilan menggunakan bolongan. Sembilan ketinggalan 3-2 kepada Al Ahli. Azrin memberi kepada Rizwan. Nazrul di situ. Dia cuba mendapatkan jurang mata dan mata. Oh, okay.
panjatkan syukur untuk sembilan. Jaringan dilakukan Al-Ahli, letakkan Al-Ahli 4 Negeri 92. Sayang sekali. Yang perlu melakukan sesuatu. Untuk mencapai kemenangan. Dalam ketinggalan 4-2 semua melakukan serangan. Macam yang sesasar. Terlukaan kita kena tiram. Sayang sekali. Namunlah milik kawanan. Itu dah jaringan dilakukan. Para Adam meletakkan Negeri 9 kembali. 4-3 jaringan ketiga dilakukan Far Adam. Kembali mendapatkan jumlah jaringan. Hasil rebatan yang cantik dilakukan oleh Far Adam. Ya, saksikan lantai yang boleh dilakukan Far Adam. Adakah Negeri 9 dapat menyamakan kedudukan? Kesorang terus mengejar. Kerana dia lakukan upaya di situ. Negeri 9 terus lakukan rasakan. Ia dilakukan ekonomis. Main kedudukan Negeri 9.
outside daripada Al-Ahli. Kedudukan di sembilan proses susah terus mau kita rasakan kesalahan dilakukan Nazrul. Kedudukan negeri sembilan digulis menit ke 82 digulis. Ini dipersalahkan di situ. Dan terhuncu untuk mendapatkan jaringan. Menit masih tambah diberikan Fadil. Apakah yang akan dapat dilakukan di kesinan? Kadang sekali jika di kesinan tewas, seorang sekali mundur 2 minit masa ditamatkan pengadil. Itu dia Nisman tewas kepada Al-Ahli 1-4-3. Cukup sayang sekali mundur 9 tewas di bawah yang kedua ini dari AFC. Ini dia kesalahan yang dilakukan Kaharin meletakkan Al-Ahli di depan 1-0.
walaupun tewas, Negeri Sembilan tetap di atas dengan tiga mata. Dengan jaringan yang divisi gol, 5 gol yang dihasilkan oleh Negeri Sembilan meletakkan Negeri Sembilan di tempat yang pertama grup. Alunya itu cuba dibeli oleh Bahia, tapi begitu murah, so kita cancel. Hey guys, jangan lupa guys, share live streaming. Terima kasih mari yang share, like and follow live streaming HGS Gaming Studio. Jangan lupa subscribe HGS Gaming Studio di YouTube, dan jangan lupa follow IG HGS Gaming Studio. Terima kasih support guys. Ini perlawanan yang terakhir, kembali ke Liga Super. Perlawanan Negeri Sembilan menentang UiTM. Bertukar kembali Diego Luis dan Aminoto. Ayo kita saksikan perlawanan Liga Super Malaysia, Negeri Sembilan menentang UiTM FC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam saingan Liga Super Malaysia. Perlawanan seterusnya di antara Negeri Sembilan menentang UiTM FC. Menurutkan Negeri Sembilan, kesempatan berikan kepada Zidin, Zidin kepada Zidan, Ilham Zui. Dalam saingan Piala AFC Negeri Sembilan tewas kepada Al Ahli 4-3. Inggris sayang sekali. Perasaan berikan kepada Azrin. Negeri Sembilan dipersalahkan. Jangan lupa share guys. Like HGS Gaming Studio. Yeah.
di sana pulang. Jadi kata Iblis, Iblis berusaha sekali. Tindakan yang sesat dilakukan oleh Iblis. Jangan lupakan wajah. Satu kosong hilang di tinggalkan UITM. Bisa menjadinya letakkan UITM RC 1-0 di hadapan. Bukan lagi Zan. Zan, sayang sekali. Zan cuba mengatur serangan. Akan jauh dari putar Zan. Mari terampas, dipersalahkan yang masih hilang. Masih Syahrizal yang share last ini. UITM FC 1. Dengan penyamaan yang dilakukan oleh Iblis, hasil hantaran yang dilakukan oleh Rizwan Abdullah, antara rendah yang dilakukan oleh Rizwan Abdullah pada Iblis menjadikan gol penyamaan satu sama Negeri Sembilan Satu UITM FC 1. Jangan lupa guys, share, like and follow FB HGS Gaming Studio. Iblis, berikan kepada para madam gol. Para madam meletakkan 2-9 di hadapan. Jaringan yang kedua dilakukan oleh para madam. Kini kedudukan berubah 2-1.
Bundesliga 2 dan depan, UITM 1. Cantik jaringan ilegal baru ada hasil hantaran Ibu Inggris. Lembatan yang dilakukan, lembatan tanpa akal. Ini dia Farouk Adam menjadi yang kedua. Menatang di situ juga anak gua. Dan melakukan asakan pasal hujan di sistem pare. Dan padang yang agak lembab-lembab basah meningkatkan sedikit pergerakan pemain-pemain. Tandukan memberikan kesasar kiri gol kanan gol UITM FC. Kesalahan diberikan kepada Matthews Villa, Izzan. Football yang terlalu lazim dilakukan. Lagi sedang dipersahkan. Offside di situ pemain UITM FC. Free kick untuk negeri sembilan. Lalu dia melakukan serangan kembali kepada Matthews Villa. Pada Izan. Lalu di Kesaren. Kesaren semula. Ashraf Roslan. Sayang sekali lompatan yang dilakukan Rizwan terlalu tinggi, dilapasi gol, terkena pertahanan UITM FC. Kemudian mendapatkan kesempatan penuh. Kampung yang kita lakukan. Dan terlaut. Dia dapat pintu gol lagi. Asalkan ditutupi-tutupi daripada negeri sembilan. Sayang buang yang dilakukan Inggris.
tersasar di luar kotak wilayah. Wajian SD. Wajian terus memberi perasaan. Menatang di situ level. Dilakukan menatan situ kalau Adam. Nacho dimasukkan. Hai Rico, itu ya tamat pada masa yang pertama Negeri 92 UITM SD 1. Kembali selepas ini.
kembali semula di paruh masa yang kedua. Liga Super Malaysia. Beli dekat perlisan. Datang semula. Yang beli. Habis Kevin, Pali Luis, Antepo, mereka melakukan serangan. Jangan lupa kasih logo Mas Perko. Berikan kepada Ibu Luis. Kita bagi dulu kepada Lukas Warren. Ayo berikan usulan. Oh, semua mereka go. Bawah. Berikan mereka go. Baru ini mengawalkan diberikan kepada Michael Rico. Michael Rico kepada Lucas Warren. Yuzan keberatan. Outside ini ke Yuzan Abdullah. Kawal kemas. Luis, hebat tadi Luis. Kali lagi rapikan pertahanan UITM FC. Ikut Luis, gol! Ikut Luis. Mengukuhkan kedudukan kesembilan. Jika satu hasil dari pertandingan yang dilakukan antara ini dilakukan oleh Michael Eko, ditutup kemas oleh Ibu Luis. Cantik jangan dilakukan Ibu Luis.
jadikan kedudukan Inggris Islam 3-1 Yagen. Yagen terusuh untuk merapatkan kedudukan. Sementara itu Inggris Islam terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Lampas, Jekyll diperserahkan di situ pertahanan. Kartu kuning dilayangkan pengadil. Kesalahan yang menekan kata Paul Adam. Kartu kuning yang pertama. Indonesia akan mengambil sepakan petunjuknya yang berikan penyanyi. Balik lepas. Menata di situ pemain Negeri Sembilan. Terus dipersalahkan pengadil. Menulis dipersalahkan kekesalahan yang dilakukan ke atas Syafiq pemain UITM. Guys, jangan lupa guys, share, like, and comment. HGS Gaming Studio. Subscribe YouTube HGS Gaming Studio. Follow IG HGS Gaming Studio. Terus melakukan serangan. Terus melakukan asakan. Yang
Bungenek masih tambahannya di kita Bungenek. Sayang sekali ini. Tamat perlawanan Liga Super antara Negeri Sembilan Mentari Raya MFC. Kemenangan dicapai Negeri Sembilan 3-2 mengalahkan Raya MFC. Tahniah Negeri Sembilan dapat 3 mata di laman sendiri. Hasil kemenangan 3-2 ke atas UITM FC. Ini dia keputusan perlawanan Liga Super Malaysia, perlawanan yang ketujuh. Negeri Sembilan menang ke atas UITM FC 3-2. Perak seri satu sama dengan tegak. Sabah juga seri satu sama bersama-sama. Negeri Sembilan tewas 0-3 kepada Pahang. Perak United juga tewas 0-2 kepada Kuching FA. Adakan Pulau Pilihan juga tewas 1-3 kepada Kelantan United. Johor terletak seri menang 1-0 kepada Terengganu. Melaka United seri 0-0 kepada Kelantan. Sarawak United tewas 0-1 dengan IATMFC. Manakala Kuala Lumpur menang 2-0 bersama PDRM. Itu dia standing untuk Liga Super Malaysia. Negeri Sembilan naik 2 anak tangga, 3 anak tangga, menempatkan Negeri Sembilan di tempat yang ketiga. Kuala Lumpur kekal di tangga yang pertama. Perak United di tangga yang kedua. Manakala Negeri Sembilan naik di tangga yang ketiga. Okay guys, terima kasih kepada yang menonton live streaming. Jangan lupa ya untuk like, share and follow page MGS Gaming Studio. Page Facebook MGS Gaming Studio. Jangan lupa support guys. Tekan button like and tekan button follow. Jangan lupa notification untuk streaming yang akan datang. Onkan notification streaming. Jangan lupa untuk subscribe YouTube HGS Gaming Studio. Dan juga jangan lupa follow IG Instagram HGS Gaming Studio. Sekian saja untuk malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton live stream HGS Gaming Studio pada malam ini. Diharap kita akan berjumpa di masa-masa akan datang. Nantikan notification update terkini untuk live streaming HGS Gaming Studio.
sisir, jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua yang sudi support HGS Gaming Studio. Sebarkan kepada rakan-rakan anda kewujudan HGS Gaming Studio. Support HGS Gaming Studio. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. What we do here is go back.